بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى عز وجل: او زد عليه ورتل القران ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. وفي حديث اخر Qala an sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi Pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah Adik-adikku sekalian yang saya cintai karena Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Kembali kita dipertemukan kita bisa bermuajah Melanjutkan majlis kita Tahsin Al-Quran Tahsin Juz amma Yang insyaAllah ta'ala Kita masuk di awal Masih di kondisi bulan syawal Alhamdulillah Selepas kita uh, Kemarin Telah melaksanakan Ibadah Ramadan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima puasa kita menerima tilawah kita, menerima amal-amal salih yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan. Dan kita mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal dan kita kembali dibersihkan ya, selepas Ramadan ini dari dosa-dosa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita berharap memberikan istiqamah ya untuk kemudian hari kita senantiasa terus bersemangat di dalam belajar membaca Al-Quran, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan program kita belajar membaca surah-surah pendek dan tajwidnya. Insya Allah semoga program ini bisa membawa manfaat terutama pada diri saya pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin dimanapun berada. Pemirsa Niaga TV Rahimani wa Adik-adikku sekalian yang saya cintai karena Allah Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita di surah Al-Insyiqaq Surah Al-Insyiqaq ya, Yang pada pertemuan terakhir Kita sudah bahas dari ayat 1 sampai 15 Ya dan hari ini insya Allah kita akan lanjutkan di ayat 16 sampai ayat 25. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan proses belajar kita dan Allah memberikan manfaat dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Baik, seperti biasa ya saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. Silahkan pemirsa siapkan mushaf dan dibuka surah al-insyiquq. Surah al-insyiquq saya akan bacakan dari awal sampai akhir. Ya, nanti silahkan disimak. Ya, sekaligus kita uh, memurojaah bacaan kita. Sebelum kita nanti bahas uh, ayat 16 sampai 25. Ya, silahkan dipersiapkan surah al-insyiquq ya. Kalau di mushaf uh, Madinah itu halaman 589. 589. Ya, silahkan dibuka ayatnya dan disimak. Saya akan bacakan. A'udzu <tuh> billahi بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت Ya, ayyuhal hal yang kadihun nakakadihun ialah rob ica kada hang man uti a kita bahu فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا انَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّ كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم illa إِلَّ wa Demikian surah Al-Insyiqaq ya insyaallah kita akan bahas ayat 16 sampai 25 ya silakan diperhatikan ya adik-adikku sekalian Pemirsa Niaga TV di Anda berada. Ya Surah Al-Insyiqaq ayat 16 sampai 25 insyaallah kita akan bahas sama-sama tajwidnya. Di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman Fal aqsimu bishafaq. Fala, Fala di sana ada mad tabii ya, la Kemudian dihadapkan dengan hamzah di lain kata. Ya, ini dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Ya, dihukumi sebagai mad jaiz munfasil. Ya, mad tobi'i bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimat atau dua kata. Ya, terpisah mad tobi'i dengan hamzahnya. Fala dengan uqasimu. Ya, ini dipanjangkan sampai lima harokat empat sampai lima harokat ya fala uqasimu uq di sana ada huruf qaf yang disukunkan ya kita pantulkan karena dia memiliki sifat qalqalah ya sifat memantul uq uq ya makhraj huruf qaf itu sendiri ada di <coughs> lidah paling belakang ya yang berbenturan dengan yang dibenturkan ke langit-langit yang lunak ya tidak terlalu dalam juga ya langit-langit yang lunak yang bagian depannya ya uko uko ya jadi ketika di sukun ya tatkala lidah belakang itu lepas maka terjadilah pantulan karena dia memiliki sifat kolkola uko simu bish Cafak bish alif lam syamsiah di sana ada alif lam bertemu dengan huruf shin ya dan ditandai dengan setelah alif lam ada tasdid ya kita langsung masuk ke huruf shinnya bisa huruf shin sendiri itu tafasy ya keluar angin kencang ya Makhrajnya ada di lidah bagian tengah yang digesekkan ke langit langit ya jadi udara melalui sampingnya ya berputar sehingga ketika dia keluar itu deras sekali suaranya di sana ada huruf kof yang disukunkan ini juga harus qalqalah kol harus memantul ya bisyafaq qalqalah walaili wama wal alif lam syamsiyah ya alif lam bertemu lam Ya, ditandai dengan huruf lamnya di tasdid. Ya, maka uh, ini disebut dengan alif lam syamsiyah Alif lam syamsiyah Laili, lai ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini disebut dengan lain. Bacaan lembut, ya bacaan lembut dan bacaan lain pada ya sukun yang didahului oleh fathah ini, ya itu cenderung ke kasroh, yakni bunyi i, bukan ke e, bukan walaili, tapi walai, ya dikembalikan kepada kasroh, ya bunyi i, lay, ya karena ya, ya itu adalah induknya kasroh, ya untuk bunyi i, walaili, wama, wama, di sana ada mad maknya alif sebelumnya fathah, dibaca dua harokat, ya jangan terlalu terlalu panjang cukup dua dua harokat saja wasako nah huruf kofnya di kolkolah ya karena dia e, punya sifat kolkolah jadi dipantulkan wasako dan kolkolah itu ada ada dua ada kolkolah sugro ada kolkolah kuboro ya tergantung nanti ini disebut di sukunnya sukun asli atau bukan ya kalau dia sukunnya sukun asli ya bukan disukunkan maka itu kolkola sugoro. Adapun eh, ketika huruf kolkola ya di wakof otomatis dia harus disukunkan ya tadinya harokatnya ada harokat fathah kasroh domah mungkin ya kemudian kebetulan dia harus wakof di situ seperti ini ya wasako ya maka tetap harus dipantulkan di kolkola. Ini disebut kolkola kuboro. Ini hanya istilah saja, ya. Tetap harus mantul. Wal <mari> tasaqo. Di sana ada alif lam komariah. Alif lam bertemu huruf kof. Ya, alif lam bertemu huruf kof. Alif lamnya dibaca jelas. Wal wal. Hati-hati ya, ketika alif lam komariah ini. Alif lamnya jangan sampai memantul ya jangan sampai mantul kemudian jangan sampai terjadi gunah ya jangan didengungkan di, jangan ditahan jangan juga disaktah ya hati-hati wal qamari wal qamari tidak wal ya jangan dipantulkan ini perlu kehati-hatian kemudian juga uh, huruf lam ya, karena dia sifatnya tawasud. maka jangan terlalu ditekan Jangan, wal, ya, jangan terlalu ada hentakan, dia harus uh, pertengahan ya antara syiddah dan rokhawah ya walaili cukup nempel saja ujung lidah kita, ya jangan terlalu di ditekan. walqamari walihi ya jadi cukup ditempelkan saja, tidak dilepas begitu saja, ataupun tidak terlalu ditekan. Ya, jadi dia bainia, ya pertengahan, ya antara syidah dan rokhawah, ya. Wal qamari idza tasaqa qamari ri tipis ya karena huruf ra di berharakat kasrah di sini jadi harus tipis wal qamari ri ya. Jadi roh itu ada ro tebal, ada ro ro tipis, ya. Mungkin kita perlu diulang lagi, ya. Ada ro tafkhim, ada ro tarqiq. Kapan ro dibaca tebal? Ya, ini ketika dia berharokat fathah atau dommah atau didahului harokat fathah atau dommah tatkala dia sukun. Ini harus tebal roknya. nya Adapun ro yang bersinggungan dengan kasroh, ya, hurufnya berharokat kasroh misalkan tipis ya atau dia didahului baris kasroh ya termasuk huruf ya didahului huruf ya maka ini harus tipis khair contohnya khabir ya tipis wal ri, tipis ya tidak dibaca wal ya jangan dibaca tebal dia ya, dibaca tipis. Wal qamari idat tasaqo idat di sana ada za ya alif sebelumnya fathah matobi'i sebenarnya ya akan tetapi dihadapkan dengan huruf ta yang tasdid maka langsung masuk ke huruf ta nya ya tidak terjadi matobi'i di sana wal qamari idat tasawqo. Jadi jangan dibaca panjang dulu. Ya, langsung masuk ke huruf ta yang tasdidnya. Ini musyaddad ghair Ya, meskipun di situ ada alif sebelumnya fathah, ya. Di situ tidak boleh dibaca panjang terlebih dahulu, baru masuk ke taknya yang tasdid. Ya, tidak boleh. Tapi langsung masuk ke huruf ta yang tasdid, masuk ke musyaddadnya. Musyaddad ghair gunnahnya. Idzat Ya, langsung masuk, "Izat" di situ karena ada Hamzah wasal "Wal qamari <tuh> tasako, <tuh> tasako, nah huruf kofnya mantul ya. Kolqolah, ingat huruf kolqolah ada, ada lima ya. Saya perlu ulangi, huruf kolqolah ada lima, huruf huruf yang boleh mantul tatkala dia sukun atau disukunkan. Itu ada lima: ba, jim, dal." po dan kof ya hurufnya ada lima kolkola jadi ketika dia sukun atau disukunkan huruf yang lima ini maka dia harus memantul ya ini disebut dengan kol kolkola masya allah <tuh> baik kita lanjutkan ayat e, 19. belas La tarkubunna thabaqan 'an La ada ra sukun didahului fathah ya ra tafkhim ya tebal taw La La tar bun ada nun tasdid ya musyaddad ma'al gunnah tajibul gunnah wajib dengung ya ditahan dua harakat setiap nun tasdid mim tasdid ini wajib gunnah ya tajibul gunnah wajib didengungkan ya suaranya masuk ke hidung ditahan dua harakat ya la bunna, bunna tabaqan. Di situ ada huruf berharokat fathatain bertemu huruf ain. Ya, huruf ain huruf apa? Huruf halq. Ya, maka ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu huruf halq, ini harus dibaca ilhar. Maka disebut dengan ilhar halqi. Ya, huruf-huruf tenggorokan. Yang enam. Hamzah ain ha, gain kha. Ketika nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan enam huruf ini, maka kita ilharkan. Kita baca jelas an in un tanpa harus digunakan, tanpa harus mantul ya tanwin atau nun sukunnya. Ya, ini perhatikan. La tarkabun natabaqan qan ya jadi cukup jelas, kemudian langsung masuk ke huruf halaknya, huruf ain di sini. Ta'baqan ada nun sukun bertemu huruf to. Nun sukun bertemu huruf to ini adalah hukum ikhfa hakiki, ikhfa hakiki bacaan yang disamarkan, ya bacaan yang disamarkan nun sukunnya disamarkan antara ilhar dan gunnah ya sambil ditahan dua harokat karena dia mengandung gunnah ya <tuh> anto anto ya ditahan dua harokat <tuh> ikhfa hakiki <tuh> latarkabun Tabaqan An Tabaqo, tabaqo huruf kofnya kita pantulkan karena dia kol Ya. Yeah. <tuh> <tuh> Fama lahum la yu'minun. Fama ma dua harokat. Mad tabi'i alif sebelumnya fathah. Ya, yeah. kita baca dua harokat. Lahum. Di sana ada mim sukun bertemu dengan lam. Mim sukun bertemu dengan huruf lam ini dibaca ilhar syafawi ya. Kalau di nun sukun itu ilhar halqi, tapi kalau di mim sukun izharnya disebut dengan ilhar syafawi. Kenapa? Karena ya huruf mim huruf mim itu sendiri memiliki sifat ya syafatan, ya terdapat di dua bibir. Ya jadi mingkem bibirnya lahum hum am im um ya bibirnya mingkem fama lahum hum ya tanpa ditahan ketika izhar syafawi itu tidak ditahan ya tidak ditahan langsung masuk ke huruf lamnya setelah mingkem langsung ke la fama lahum la lahum la hum la langsung seperti itu. Jadi tidak boleh terlalu ditahan. Jangan kita baca fama lahum la. Nah, ini bacaan yang salah. Ya karena dia izhar syafawi, ya, maka tidak boleh di tidak boleh ditahan. Baik. Fama lahum la langsung ya. Lahum la tanpa ditahan sekali lagi mim sukunnya tanpa ditahan karena dia izhar syafawi la matabi'i ya dua harakat alif sebelumnya fathah alif sebelumnya berbaris fathah yu'minun yu di sana ada hamzah yang sukun ingat hamzah lokasi makhrajnya ada di tenggorokan bagian bawah sini yu jangan terlalu naik kalau terlalu naik ya ke tengah tenggorokan itu jadi huruf ain. Yu misalkan ya, seperti itu. Ini keliru. La yu, yu, a, i, u, ba ya. A, i, u, ba. Yu ya, huruf hamzah bukan huruf ain. Fa lahum la yu'minun. Minun ini mad arid lis sukun ada mad bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah di situ huruf nun yang diwakof ya disukun nunnya membuat sukun baru kita yuk minun mad arid lis sukun kita panjangkan sampai enam harokat ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun Wa idza dha ya dua harakat alif sebelumnya fathah kemudian quri'a 'alaihimul alif lam qamariyah 'alai layyin 'alai ya ya sukun sebelumnya fathah layyin kita lembutkan bacaannya himul alif lam komariyah alif lam bertemu huruf qaf dibaca jelas huruf alif lamnya qur'anu qur dibaca tebal karena didahului baris dommah kita tebalkan qur'anu anuaknya di situ ada mad tabi'i pada hamzah ya ini mad mad badal ya mad badal la yasjudun la mad yasjudun mada'arid mad li sukun nah ayat 21 ini ya di surah al insyiqaq ini ada sunnah tersendiri ya ketika kita mendapati ayat ini ayat al insyiqaq ayat 21 ya kita disunahkan untuk sujud ya nama sujudnya itu sujud tilawah sujud tilawah sujud tilawah ketika kita mendapati ayat ini, misalnya kita sedang membaca Al-Quran, ya, kemudian kita sampai pada ayat ini, maka kita disunahkan untuk sujud. Bacanya apa? Ya, sesuai keumuman, tatkala <tod> sujud Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Atau ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Rasulullah tatkala sujud tilawah beliau membaca Sajada <tod> wajhiyalilladhi khalaqahu <sujud> wa 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 ya dan kemudian sujud tanpa didahului takbiratul ihram langsung sujud seperti sujud kita biasa sekali saja setelah itu kita bangkit dan lanjutkan e, membaca ayatnya ya ini terkait ayat 21 surah al-insyiqaq wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan ayat ke-22. Balil kafaru yukadzibun. Balil lil Di situ ada alif lam syamsiyah, ya alif lam bertemu lam yang diciri diberikan ciri ada tasdid ya setelah alif lam balil <tuh> ladzi ya alif lam syamsiyah. Jadi langsung masuk ke huruf lamnya. Di dua harokat mad Ya sukun sebelumnya kasrah. Dan huruf zal ingat. Letak makhrajnya ada di ujung lidah. Yang bersentuhan dengan ujung dua gigi seri atas. Di, di. Ya. Balilladhi, di. Ya mad Dua harokat huruf zalnya. Balilladhina kafaru kafaru ru, dan ra'nya ditebalkan berharakat domah matabi'i karena waw sukun sebelumnya berharakat domah ya kafaru yukadzibun yukadz di sana ada zal berharakat tasdid ya disebut dengan musyaddad ghair gunnah ya yukal langsung masuk ke makhraj huruf dalnya yukal ya dan ini merupakan salah satu cara ya kita untuk mengetahui letak makhraj suatu huruf itu salah satunya itu dengan di tasdid ya tasdid itu salah satu cara kita mengetahui letak makhraj suatu huruf ya ada dua cara mengetahui makhraj ya yang pertama yaitu disukun disukunkan ab Az. az ya kita akan berhenti di makhraj huruf tersebut tempat keluarnya huruf tersebut ya kemudian di tasdid ketika kita mentasdid ya kemudian berlanjut ke bunyi selanjutnya maka ketika tasdid itulah makhraj huruf tersebut contoh di sini huruf zal kita berhenti di ujung lidah pada dua gigi seri atas. Ya. Yukal. Kalau kita pause, kita berhenti di situ, maka itulah letak makhraj huruf dzal. Yukalzi, Seperti itu. Kemudian, ya. Ada tasdid yang harus digunakan, ya. Ada tasdid yang tidak boleh digunakan. Ya musyaddad ma'al gunnah, tasdid yang disertai dengan dengung yang ini ditahan dua harakat dan musyaddad gair gunnah, tasdid yang tidak digunakan. Tidak disertai dengan dengung, tidak ditahan. Ya. Musyaddad ma'al gunnah ini hurufnya dua. Tatkala nun atau mim bertasdid Cukup dua saja. Selain dua ini berarti adalah musyadad gair gunnah. Huruf-huruf yang ketika tasdid tidak boleh digunahkan, tidak boleh ditahan. Yang boleh ditahan cuma dua, yaitu nun dan huruf mim yang bertasdid. Ya, diingat ya adik-adikku sekalian. Ya. Jadi ketika menemukan huruf tasdid, lihat dulu hurufnya huruf nun atau mim bukan huruf nun atau mim bukan ya kalau huruf nun atau mim yang bertasdid maka digunakan ditahan dua harokat kalau selain huruf nun dan mim ya huruf tasdid tersebut maka tidak boleh di tidak boleh digunakan baik kita lanjutkan Yukadzibu. ya cukup tasdid kemudian lanjut Yukadzibu yukadzibun bun di situ ada mad bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ya huruf hijaiyahnya huruf nun dan di waqaf kita sukunkan huruf nunnya ini mad arid sukun kita panjangkan ya kita panjangkan mad arid sukun tersebut 4 sampai 6 harakat <tuh> wallahu a'lamu bima yu'un Wallahu. Ya, lafaz Allah yang didahului baris fathah. Ada yang masih ingat ya adik-adik? Lafaz Allah itu ada dua cara bacanya. Ada yang ditebalkan, ada yang ditipiskan bacanya. Nah, yang ini kita bertemu dengan lafaz Allah yang didahului fathah. Berarti harus teb tebal. Ya, harus tebal. Ini disebut dengan taglil. Atau lafuzul jalalah tafhim. Lafaz Allah yang ditebalkan, ya wallahu wallahu. Kita ya mentas di huruf lam, wallah sambil mengangkat lidah belakang kita, ya menebalkan. Cara menebalkannya itu kita tempelkan ujung lidah kita di uh, gusi sini, ya gusi atas di belakang gigi seri atas kita kemudian kita taik, menaikkan ya menaikkan lidah belakang kita sambil menaikkan lidah belakang belakang kita ini posisinya seperti ini lidah kita ya wallahu wallahu ya ini taglil, bacaan tebal lafaz Allah didahului fathah atau domah. maka ini tebal kalau lafaz Allah didahului kasrah, maka ditipiskan. Bismillah. Ya. Bismillah. Ala rasulillah. Ya, tipis. A'lamu a. Ya, kita berhenti di makhraj huruf a'in. Ya, di tenggorokan bagian tengah. A'lamu a. Lamu, a lamu. ya jangan diputus begitu saja huruf ain ketika sukun, ya jangan a jangan seperti itu tapi dia tetap berjalan a'lamu wallahu a'lamu bima yu'un bima madtabi'i dua harakat alif sebelumnya fathah yu sama juga madtabi'i ya waw sukun sebelumnya dhammah Un Mad adid sukun ya, Mad tabi'i bertemu salah satu huruf hijaiyah Dan dibaca Waqaf ya. Fabashirhum Bi'azabin alim Fabash Ada shin tasdid Musyadda degair gunnah Langsung masuk ke huruf shinnya Ya di double Fabashir syir kita tipiskan roh sukunnya karena huruf syirnya berharokat kasrah ya fabashir hum lihat di sana ada mim sukun bertemu huruf ba mim sukun bertemu huruf ba ini disebut dengan ikhfa syafawi ikhfa syafawi maka harus ada unsur gunnahnya dia harus didengung ditahan dua harokat ketika mim sukun bertemu ba maka ditahan dua harokat. Fabashirhum ya didengungkan di suara hidung. Ditahan dua harokat. Hum bi'adzabin alim bi'adzaznya alif sebelumnya fathah bin ada kasrah tain bertemu hamzah ya ini izhar Halqi ilhar halqi kita baca jelas bin bi'adha bin ya bi'adha bin alim alim ya madarid li sukun limnya ada matobiy li ya ya sukun sebelumnya kasrah bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah di situ ada huruf mim yang diwaqof kita sukunkan huruf mimnya ya ini mad arid sukun kita baca panjang ya kita baca panjang 4 sampai 6 harakat fabashirhum <says> bi'adzabin <into> alim <people> hati-hati di sini hamzah ya alimnya bukan ain bukan alim tapi alim pakai huruf hamzah bukan huruf ain a a i u a ya yang di bawah sini alim bukan alim nanti akan berubah nanti maknanya ya ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna maka hati-hati mengucapkan setiap huruf ini bedakan antara hamzah dengan ain ya antara ta po dan lain sebagainya kemudian di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ إِلَّا إِلْ أَدَا لَمْ تَشْدِدْ مُشَدَّدْ غَيْرْ غُنَّةً مُشَدَّدْ غَيْرْ غُنَّةً لَلْ Ini sama juga alif lam syamsiyah ya di situ ada alif lam syamsiyah dua-duanya lamnya di tasdid ya sekali lagi saya perhati apa e, beri pengertian ya huruf lam tatkala tasdid ya itu tidak boleh terlalu ditekan ya karena dia memiliki sifat tawasud, bainiyah ya antara lidah kita itu nempel neken dan dilepas antara nempel, syiddah dan rakhawah. Ya. Illa cukup dia cukup nyentuh gitu aja. Illa alladhi, jangan, illal jangan ilal, ya. Jangan ditekan seperti itu. Huruf lam punya sifat bainiyah tawasud. Illal di mad tabi'i dua harakat ya sukun sebelumnya berharakat kasrah amanu a, -a di situ ada mad pada hamzah ya disebut dengan mad badal mad badal manu nu mad wa sukun sebelumnya berharakat dhammah wa amilus salihati wa Alif-lam alif lam syamsiyah alif lam bertemu huruf sad langsung masuk ke huruf sadnya dan huruf sad punya sifat isti'la, dia tebal berbeda dengan huruf sin. Waamilus Jadi lidah belakang kita naik, ikut naik, ya. Makhraj huruf sin kan ada di di bawah, ya. Ujung lidah yang bersentuhan dengan dua uh, gigi seri bawah. Ya, permukaan dua gigi seri bawah, ya. Kemudian dia menaikkan lidah belakangnya ketika kita mengucapkan huruf sod ini wa so so ya jadi tebal so dibaca dua harokat so nya ya matobi'i alif sebelumnya fathah lihati ha ha huruf ha ya punya sifat uh, hamas mengalir udara hati haknya nya matobi'i dua harokat lahum Lihat di sana ada mim sukun bertemu hamzah. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Ya, tanpa harus ditahan. Cukup mingkem saja langsung masuk ke huruf hamzah setelahnya. Hamzah setelahnya. Lahum ajrun aj. Ada jim yang sukun. Kita pantulkan karena huruf jim masuk ke huruf kol-kolah. Aj. aj, aj, aj. Makhrajnya ada di tengah lidah yang dibenturkan ke langit-langit. Aje. 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 Lahum Aje. run, run. Ada domatain bertemu huruf gain. Domatain bertemu huruf gain ini izhar halqi. Izhar halqi. Kita baca jelas. ya Tanpa dengung, tanpa kol-kolah. Run. gairu. Ada huruf ya sukun sebelumnya. Fathah kita lembutkan bacaannya bacaan lain ini gay ru mamnun mam ada mim sukun bertemu dengan huruf nun izhar syafawi ya cukup mingkem tanpa ditahan mamnun mad arid li sukun ya ada mad tabi'i nu wa sukun ber, sebelumnya berharokat dhamma yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah di sana ada huruf nun dan kita wakof kita sukunkan huruf nunnya gairu mamnun ya illalladzina amanu wa amilus lahum ajrun gairu mamnun ya ini Ayat akhir dari Surah Al-Inshikoh, ya Alhamdulillah, ya kita bisa uh, menyelesaikan uh, pelajaran kita, Surah Al-Inshikoh beserta tajwidnya, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan uh, ini bermanfaat, ya. Perlu diperhatikan, <coughs> ya, adik-adikku sekalian, pemirsa TV rahimani, wa rahimakumullah ya, di dalam membaca Al-Quran, <coughs> seyogianya kita tidak memberatkan diri kita. Dan juga tidak boleh menggampang-gampangkan, ya. Tidak boleh memberatkan tuh apa sih maksudnya? Ya seperti kepengen terlihat fasih sampai apa bergaya dengan seperti orang Arab misalkan bahkan huruf hamzah jadi huruf ain. Nah, ini kan berlebihan, ya akhirnya ee, salah dalam dalam pengucapan, ya berlebihan. Kemudian juga tadi misalkan huruf bainiyah terlalu ditekan, ini berlebihan masuknya. Ya, karena Al Imam Al Jazari mengatakan di dalam syairnya mukamilan min ghairi ma fi, ya Bilut lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Ketika membaca Al-Qur'an, seyogianya kita berusaha untuk menyempurnakan bacaan ya menyempurna, menyempurnakan bacaan kita makhrajnya sesuai tanpa merasa terbebani ya tanpa merasa terbebani ter tidak berlebihan ya, tidak berlebih Lebihan kemudian mengucapkan dengan lembut, tiap-tiap huruf tersebut sesuai dengan porsinya. Ada yang punya sifat Hamas, ya, keluarkan Hamasnya. Ada yang punya sifat jahar, keluarkan jaharnya, ya, tanpa huruf jahar. Ada Hamasnya, misalkan ini salah, ya. Kemudian juga tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam madnya misalnya terlalu panjang mencobainya ya atau misalkan uh, huruf yang harusnya tidak digunakan kita berikan guna ini juga keliru ya maka perhatikan kita sederhana saja ya sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu Wa Taala waradtilil qur'ana tartila pelan-pelan sesuai kaidah tajwid agar kita bisa uh, apa namanya mentadaburi Al-Quran yang kita baca. Itu saja mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Berhubung waktu sudah 40 menit yang berjalan. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam belajar. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan setiap bacaan kita ini pahala dan tabungan untuk kita di, di akhirat. Kami beserta kru yang bertugas di Studio Niaga TV Kebumen SDT Imam Syafi'i Petanahan mengucapkan jazakumullahu khairan dan kami mengucapkan takobalallahu minna wa minkum ya karena kita baru saja Uh, Idul Fitri. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.